Ya, saya akan berbagi cara untuk menyetaples buku ya. Jadi ini staples kecil. Ini biasanya hanya untuk menstaples bagian pinggir saja ya. Biasanya pinggir begini karena sampainya paling cuman 5 cm kedalamannya. Dan saya juga punya staples ini ya. Ini harganya Rp35.000. Kalau ini sekitar 20 ya kalau nggak salah. Kita akan coba kedua-duanya. Ini yang pertama, ini saya staples buah buku. Ukuran setengah folio ini ya. Jika memakai ini, tentu saja ini tidak sampai. Jadi caranya kita membutuhkan ini ya, gabus bantalan yang empuk, bisa juga dengan sandal jepit. Jadi caranya cukup seperti ini ya. Ini kertasnya sudah saya tekuk tengah, jadi ada tandanya. Ini kita buka ya, seperti ini, dan kita staplesnya secara seperti ini, cukup ditekan. Oke, seperti ini. Nah ini masih belum mengunci ya, belum tekuk, belum menekuk. Jadi ini saya tekuk seperti ini. Seperti ini. Jadi memang cukup lambat, tapi untuk skala kebutuhan mendadak cara ini bisa dipakai. Jadi memang kalau cuma untuk 1-2 saja tidak masalah dengan cara seperti ini. Kalau misalnya akan apa terpaksa memang punyanya hanya staples seperti ini. Kemudian ini adalah staples yang fungsinya memang diperuntukkan untuk staples bagiannya agak dalam ya. Bahkan ini juga belum belum nyampe. Ini masih belum nyampe ini. Belum baru sini. Belum sampai tengah. Belum sampai tengah sini ya. Belum sampai tengah, enggak sampai. Nah, ini adalah staples yang bisa diputar. Nah, seperti ini. Dan balikan lagi. Jadi ciri-cirinya bentar. Jadi dia staplesnya dari samping seperti ini. Dan nantinya sebelah satunya seperti ini. Diputar lagi. Jadi ciri yang staples yang sudah bisa diputar ini ya, bantalannya di samping ada dia. Dan di depan juga ada, di samping sini juga ada untuk bantalannya. Jadi jika ada bantalannya di samping kanan dan kiri dan depan, itu artinya staples ini sudah bisa diputar seperti ini. Oke, ini harganya sekitar 35 ribuan ya. Jadi cukup murah untuk dimiliki untuk rumahan saja ya. Tapi memang untuk percetakan itu memang butuhkan alat staples yang besar panjang itu ya. Itu harganya cukup mahal, itu di atas ratusan ribu ya. Kalau ini cuma 35. Oke, kita praktekkan. Ini kita putar. Oke. Nah, seperti ini.
Dan sebelah sini oke sudah ya, kita tekor. Jadi ini ya hasilnya, teman-teman bisa mencobanya. Jika memang terpaksa memang cuma punya ini, bisa dilakukan tadi ya seperti caranya. Oke ya, itu yang bisa saya bagi. Terima kasih.